suruh kembaliin dulu lo uangnya, Bu. Uang masyarakat suruh kembaliin. Baru dipecat tadi, kalau enggak apa, ini aja, Pak. Izin, Pak. Itu sudah. Korban lebih ke 3. Hah? Lebih-lebih, Pak. 4 orang. 4, Pak. 4. 4. Tambah posisi lagi, sorry. 4.000. Iya. Seminggu ya? Seminggu. Berarti Senin depan ya, siap, maksimal. Kita ambil alih, Pak. Ya, Pak ya. Siap, kita ambil alih, Pak. Dikembalikan uang-uangnya. Ya, siap. Ada yang saya terima hari ini 3 laporan. Kok ada yang 4 tadi katanya, sampai lagi. Itu kembalikan uangnya. Habis itu surat-suratnya, berkasnya yang perlu sama di teken Kevin, teken langsung Ibu proses, Bu. Ya, capil. Makanya saya kasih aja udah, langsung bantu. Plus sama satu ongkos uang rokok dia lah. Jadi 700-an. Sebelumnya uang BLT UMKM 400 diminta. Jangan ada lagi lah, Bang ya. Betul. Jadi saya sampaikan juga. Makasih banyak. Kalau di kota masyarakatnya, Bapak tadi kan ada teman-teman di sana, Bapak yang dituakan di ya, di kompleks. Kalau sampaikan ke warga kompleksnya, jangan ada. Karena kita nggak ada lagi ini pungutan-pungutan. Kita jalur tetap kita ikuti, Pak Wali. Bagaimana yang terbaik, yang terindah. Kita udah nsi kelurah, kita udah nsi kecamat, minta jalan keluarnya. Tapi satu tahun masalah itu nggak selesai-selesai juga. Ini kan baru kemarin. Iya, maksudnya. Ya. Saya ini, Pak, apa namanya? Akte lahir. Itu kan di atas 60 hari kan gratis. Enggak lah, di atas yang 60 hari kena ya, retribusi. Ya, nanti dibilang mereka masyarakatnya enggak ngurus, padahal dia sudah ngurus ini dari tahun lalu, kata dari Bapak tadi, akte lahir. Berarti udah di atas 60 hari. Ya kalau kebetulan mampu bayarnya, ya bisa, Pak, dibayar. Kalau masyarakatnya enggak suruh bayar retribusi 10.000, Pak, belum lagi dia datangnya lagi, uang ininya lagi, uang becaknya, uang ini, Pak. 3 kali datang udah berapa, Pak, gitu. Jadi ambil ya, alih, Pak. Ya. Tolong, ambil Pak, alih, ya. Pak. Ya, Jim Pauli. Ya. Saya tinggalnya di Vila Gading, kebetulan kemarin bulan lalu menantu ke rumah mertua. Oh iya, Pak. Kemudian harusnya pulang lagi. Lingkungan juga, lingkungan. Sama-sama. Iya, itu juga. Iya, Pak, betul, Pak. Apa, Pak, ada ininya, keluhan ada ininya, Pak? Pengurusan akte kelahiran anak saya, Pak, sama kakak dan KTP dari tahun lalu, Pak, nggak selesai-selesai. Surat dari rumah sakit udah dibawa, Pak? Sama Kevin, Pak, dan semua, Pak. Kevin juga, ya? Ada dimintain uang, Pak? Ada, Pak, 900.000 total, ya, Pak. Kita transfer juga ada, Pak. 900.000, Abang 2 juta. Kalau saya total 1 juta. Abang 1 juta. Pada manik total 550. Nama dari Eka Septian itu, Pak. Itu tadi, Bu, ya? Lingkungan 17, Pak, ya? Sama, Pak, kita satu komplit semua. Sekarang udah keluar, Pak, aktenya, belum? Belum. Belum, Pak, sampai hari ini belum, Pak. Oke, okay, baik. Sudah saya tanyakan, bahkan sudah nggak dibalas oleh Kevin lagi, Pak. Oke, okay, baik, Pak, ini. Baik, Pak, saya terima laporannya, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih, Pak. Tapi uangnya dikembaliin dulu, uangnya dikembaliin, surat-suratnya kan itu kan cuma masih rekom dari rekom Kevin saja, kan. Suruh dia tangan rekomnya dulu biar suratnya tetap keluar, Bu, gitu. Iya, kan? Biar suratnya keluar, nanti lama lagi masyarakat nunggu, Bu, ini. Betul. Karena sambil ini saya hubungi KTP. Nah. Ini mau buka rekening nggak bisa, ya, Bang, kan? Susah ngurusnya nih. Mau apa-apa, betul. Ya, semuanya butuh. Buat TV, ya? Butuh data diri kita, Bu, gitu. Ya, Bu, ya? Jadi, minta. Kepingnya masih bisa? Yang sekarang ini. Bisa dihubungi, Pak. Nah, dipaksa aja itu, Bu. Ini kita main paksa aja, Pak. Emang dia kata seperti itu, paksa surat-surat yang perlu ditandatangani dulu, suruh kembalikan. Baru kita berhentikan aja, Bu. Dan seperti itu, 3 loh, Bu.